Kita ke informasi lainnya, saudara. Jenazah perempuan yang ditemukan di Sungai Cipenang, Sukabumi, Jawa Barat, diketahui merupakan penagih utang bank keliling. Ia dibunuh nasabahnya yang tak terima ditagih utang sebesar 3,5 juta rupiah. Proses evakuasi jenazah Roslindawati Siboro oleh petugas gabungan ini sempat membuat warga di sekitar Sungai Cipenang, Sukabumi, Jawa Barat gempar. Roslinda yang merupakan penagih utang bank keliling sempat dilaporkan menghilang oleh pihak keluarga sejak Senin pekan lalu. Dari kesaksian keluarga, korban hendak menagih utang ke salah satu nasabahnya yang bernama Putri. Saat polisi menggeledah rumah Putri, mereka menemukan jejak darah di bantal serta tembok rumah. Disitulah terjadi cekcok pada saat menagih utang. Kemudian dari keterangan terduga pelaku bahwa korban sempat menendang daripada terduga pelaku. Setelah menendang, mau menampar tapi sama terduga pelaku ditangkis. Kemudian didorong, jatuh. Pada saat jatuh itulah dicekik dengan menggunakan sabuk. Tak hanya sampai di situ, pelaku yang emosi lantaran ditagih utang sebesar 3,5 juta rupiah ini juga sempat menganiaya korban dengan benda tumpul hingga melukai bagian kepala. Mengetahui korban telah tewas, pelaku lantas menyuruh anaknya untuk membuang jenazah Roslindawati ke sungai. Pelaku kini harus mendekam dan mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya. Ia terancam hukuman mati. Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.